Sebelum menonton, jangan lupa dibantu subscribe ya. Hai semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Pulau Faru, sebuah tempat yang memiliki domba lebih banyak daripada manusia. Mari kita menjelajahi keunikan dan kehidupan di pulau yang menakjubkan ini. Pulau Faru adalah sebuah kepulauan yang terletak di tengah-tengah Samudra Atlantik Utara, antara Norwegia dan Islandia. Meskipun memiliki populasi manusia yang relatif kecil, pulau ini memiliki populasi domba yang luar biasa besar. Penduduk manusia, populasi manusia di Pulau Faru hanya sekitar 50 ribu orang. Namun, ini bukan menghalangi penduduk pulau untuk menjalani kehidupan yang kaya budaya dan tradisi. Mereka hidup dengan dekat dengan alam dan laut, serta menjaga warisan mereka yang khas. Populasi domba yang besar. Satu hal yang menarik tentang Pulau Faru adalah populasi domba yang sangat besar. Dikatakan bahwa domba di pulau ini berjumlah hampir dua kali lipat jumlah penduduk manusianya. Ini menunjukkan seberapa penting peternakan dan peternakan domba dalam kehidupan pulau. Tradisi peternakan, peternakan domba telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan ekonomi di Pulau Faru selama berabad-abad. Domba-domba ini memberikan daging, susu, dan wol yang sangat dibutuhkan oleh penduduk untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Menghadapi tantangan, kehidupan di Pulau Faru juga penuh dengan tantangan. Cuaca yang berubah-ubah dan kondisi alam yang keras seringkali menjadi ujian bagi para penduduk dan domba mereka. Namun, mereka telah belajar untuk beradaptasi dan bertahan di lingkungan ini. Keindahan alam tidak hanya dikenal karena populasi domba yang besar, Pulau Faru juga memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Pegunungan, lembah hijau, dan pantai yang indah menjadikan pulau ini tujuan wisata yang menarik. Itulah kisah menakjubkan tentang Pulau Faru, tempat di mana domba hidup lebih banyak daripada manusia. Ini adalah contoh bagaimana manusia dan hewan dapat hidup berdampingan dalam harmoni, mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang budaya, tradisi, dan kehidupan di berbagai belahan dunia. Jika Anda memiliki pandangan atau pengalaman lebih lanjut tentang Pulau Faru, atau jika Anda ingin berbagi pemikiran Anda tentang kehidupan manusia dan hewan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.